Percayalah kepada berita Allah, tanpa ibadah jamaah kita enggak akan bahagia. Jangankan di akhirat, di dunia sekalipun, dengan harta yang berlimpah ruah yang kita miliki, dengan istri kita yang banyak dan cantik, dan anggota tubuh yang begitu sehat, kalau kita tidak memiliki iman dan amal soleh, tidak fokus beribadah kepada Allah, kita tidak akan bahagia hidupnya. Dan kita adalah orang yang paling tahu bahwa diri kita tidak bahagia hidupnya, walaupun kita memamerkan keharmonisan dan keromantisan kita di dinding-dinding media sosial. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan laisal ghina an kathratil 'arab walakinnal ghinan ghinan nafs. Kekayaan, kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu, kebahagiaan itu ada di dalam hati. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jangan tersibukkan dengan berita-berita politik ya akhi. Dengan berita-berita yang enggak jelas keabsahannya. Sibukkan dengan salat. Hari ini sudah salat malam ini, tadi bangun malam ada salat tahajud enggak? Ya, tadi ada salat sunnah qabliyah subuh enggak? Subuh jamaah enggak? Syuruk enggak? Duha, ada qabliyah zuhur, ada salat zuhur, ada ba'diyah zuhur, ada salat asar, ada salat parokan antara adzan dan iqamah salat asar. Ada salat sunnah yang bukan rawatib antara adzan dan iqamah maghrib dan isya, dan ada ba'diyah maghrib kemudian ada ba'diyah isya. Itu aja sering enggak disiplin kita. Belum lagi ibadah zikir yang sangat banyak, zikir setelah salat lima waktu, zikir keluar masuk rumah, zikir naik turun kendaraan, zikir mendengar petir, zikir turun hujan, zikir ketika ingin menghadap kepada orang yang kita segani dan kita takuti, ada zikir khusus. Ya, zikir ketika melihat orang jatuh ke dalam musibah, zikir keluar masuk WC, zikir keluar masuk masjid, zikir ingin berhubungan badan dengan istri, ada zikirnya. Zikir menjelang tidur sangat panjang. Dua ayat dari surat, dua ayat terakhir Al-Baqarah, surat Al-Mulk. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bismika Allahumma amutu ayat, kemudian baca ayat kursi, membaca tiga kul. Ya, kemudian baca diakhiri dan dikhatamkan dengan doa Allahumma aslamtu nafsi wajhaka wa sangat banyak doanya. Ini baru dua contoh ibadah. Ibadah salat dan ibadah zikir jemaah. Enggak cukup waktu kita.